Banyaknya pemain naturalisasi yang bermain di Liga Indonesia membuat peserta Liga 1 berebut untuk mendatangkan pemain naturalisasi itu. Pasalnya, mendatangkan pemain naturalisasi mendapatkan keuntungan lebih. Selain status WNI, pemain naturalisasi adalah pemain asing rasa lokal yang bisa bermain di Liga Indonesia. Terlebih, peraturan Liga Indonesia untuk kuota pemain asing hanya 4 pemain, 3 pemain untuk kuota non-Asia, dan 1 pemain untuk kuota Asia. Jika dilihat adanya pemain naturalisasi bisa menambah kekuatan tim dengan kualitas mereka sebagai pemain naturalisasi. Di Liga 1 2020 ada beberapa tim yang menggunakan jasa pemain naturalisasi. Salah satunya adalah Persib Bandung. Persib sejauh ini terbilang tim paling banyak mengoleksi pemain naturalisasi dengan jumlah 4 pemain naturalisasi. Mereka diantaranya adalah Victor Igbonevo, Fabiano Beltram, Esteban Vizcara, dan Kim Kurniawan. Selain Persib Bandung ada Bali United dengan 2 pemain naturalisasi, Borneo FC dengan 2 pemain naturalisasi, PSM Makassar dengan 2 pemain naturalisasi, Madura United 2 pemain naturalisasi. Sementara tim yang menggunakan 1 pemain naturalisasi ada Bayangkara FC, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Tira Persikabo, dan Barito Putra. Sejauh ini Persib Bandung paling banyak mengoleksi pemain naturalisasi di Liga Indonesia, bahkan terbaru pemain naturalisasi Ilias Pasosepik akan merapat ke Persib Bandung.